Nusa Dua, Bali, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, 2024 yang berlangsung pada 24 sampai 25 Agustus di Nusa Dua, Bali, telah menghasilkan beberapa keputusan penting. Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dipilih sebagai Ketua Dewan Syuro. Muktamar ini juga diwarnai dengan rencana penyelenggaraan Muktamar ulang di Jakarta pada 2-3 September tahun 2024 oleh beberapa fungsionaris PKB yang merasa suara mereka tidak didengar dalam Muktamar di Bali. Cak Imin menyatakan komitmennya untuk membawa PKB menjadi partai yang lebih kuat dan siap menghadapi pemilu 2024. Kami akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan memastikan PKB menjadi partai yang inklusif dan progresif, ujarnya dalam pidato penutupan. Pemilihan ini adalah bukti kepercayaan kader PKB kepada saya. Saya berjanji akan bekerja keras untuk membawa PKB ke arah yang lebih baik, kata Muhaimin Iskandar.